Saya mau tanya, saya mengalami hari yang sangat sial mungkin. Saya dituduh maling dan dipukuli sama orang banyak. Bahkan saya sempat ditodong pistol agar saya mengakui saya dituduh tanpa bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, rekan-rekan Fadhul Qorib Channel, kita masih akan membahas Q&A ya. Karena seperti yang sudah saya janjikan Bang Faisal, bahwa kita akan lebih sering membuat konten-konten seperti ini. Ini kan cukup efektif ya, gitu, untuk memberikan sebuah informasi, karena seperti yang kemarin sampean bilang bahwa sebenarnya apa yang dipertanyakan oleh netizen ini itu adalah kebanyakan kasus-kasus yang nyata di dalam kehidupan masyarakat gitu. Kalau bahasa kemarin itu sama yang bilang kan blue collar crime. Blue collar crime. Collar crime. Terus sudah siap kira-kira nih, Bang Faisal? Ini sudah saya rangkum beberapa pertanyaan. Oke, siap. Mungkin 9, mungkin 10. Ada 10 pertanyaan ya untuk sesi ini, 10 pertanyaan. Tapi mungkin gini Bang Faisal, nanti kalau memang terlalu panjang kita potong kita aja potong bagi aja. Dua apa bagi tiga ya. Iya. Yang terpenting bahwa apa namanya semuanya tersampaikan dengan baik ya. Betul. Memang pertanyaan ini lumayan panjang juga. Yang pertama ini mungkin Mas ya. Bang, saya mau tanya, apakah ada pidana bagi orang yang mengintip kita lagi melakukan pasutri, hubungan suami istri ini mungkin? Soalnya di lingkungan saya ada orang yang hobi mengintip. Bahkan dia juga nekat sampai merusak tempat tinggal kita. Bentuk pengerusakannya nggak tahu ini yang dijelaskan. Tapi dia tidak mencuri, hanya sebatas mengintip. Apakah ada pidananya? Mohon dijawab, Bang. Kalau saya dengar dari apa namanya? Cermati maksud saya itu. Iya, dari pertanyaan ini ya. Pertanyaan itu ada dua masalah di situ. Yang pertama yaitu mengenai tentang pengerusakan. Pengerusakan. Yang kedua mengenai tentang pengintip. Pengintipan gitu. Yang pertama yaitu mengenai tentang pengerusakan. Kalau tentang pengerusakan itu jelas gitu, ada aturan. Ada, memang diatur secara pidana gitu. Tetapi kalau yang kemudian yang dipertanyakan itu adalah tentang mengintipnya gitu, tindakan mengintip apa namanya? Mengintip orang yang sedang berhubungan badan bisa gitu, tahu itu loh waktunya. Momennya itu kok bisa tahu. Saya nggak tahu apakah apakah ada sinyal-sinyal ya? Ada sinyal atau memang terjadwalkan ya? Iya, tahu juga kita itu. Nggak tahu ya. Kalau mengintip orang mandi itu masih masuk akal, Pak Isar. Di sore hari kan? Di sore hari atau di pagi hari? Ada percikan air tuh. Tapi ini hubungan suami istri. Ini suami istri ya toh? Kita bisa tahu itu. Ya atau jangan-jangan desahannya terlalu keras? Wow, alam ya. Oke. Kita kembali ke topik. Kita kembali ke topik ya. Selama ini Faisal gitu, saya belum pernah menemukan itu yang mengatur secara eksplisit di dalam kitab undang-undang hukum pidana mengenai tentang tindakan mengintip gitu. Mengintip. Tapi bahwa kemudian ada persoalan yang sama dulu ya toh. Kalau tidak salah ingat itu Pengadilan di Jambi kalau Pengadilan Jambi ya. Bahwa kemudian itu dilakukan oleh oknum jaksa. Jaksa dan itu sudah diputus ya. Iya. Dikenakan pidana 281. Berapa tahun? Dua tahun kalau Tidak salah ya toh. Artinya apa namanya? Tindakan yang seperti ini sudah pernah terjadi dan itu sudah diadili. Iya. Dan dinyatakan bersalah secara hukum gitu. Dan pasal yang digunakan pada waktu itu kalau saya juga tidak salah ingat itu pasal 167 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jungto pasal 281 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun sebenarnya kalau kita baca itu baik-baik pasal tersebut tentu tidak terlalu match gitu dengan unsur-unsurnya gitu ya kan. Cuman masalah ini pernah terjadi gitu ya kan. Betul. Dan ternyata di dalam pembuktian hukum oknum jaksa tadi itu diputus, dinyatakan bersalah. Sehingga dikenakan pidana 2 tahun. Tahun. Itu di Jambi ya. Di Jambi. Jadi kayak gitu jawaban ya gitu. Dan itu mungkin bisa jadi jurisprudensi ya. Bisa jadi gitu, bisa jadi. Bisa jadi kalau kemudian ada referensi, tindakan yang serupa. Itu kan bagian dari
finding, Rex ya? Finding, penemuan hukum, ya, kan? Hukum, karena memang tidak ada selama ini pengaturan yang secara eksplisit seperti yang saya jelaskan tadi itu. Karena memang hukum itu memang tidak mengikuti perkembangan zaman memang. Iya, siap. Ini kita ke pertanyaan kedua, Bang. Saya mau tanya, saya mengalami hari yang sangat sial mungkin. Saya dituduh maling dan dipukuli sama orang banyak. Bahkan saya sempat ditodong pistol agar saya mengakui saya dituduh tanpa bukti. Apa saya ragu untuk melapor karena teman dan kerabat yang menuduh saya itu banyak yang dari anggota polisi? Tolong sarannya. Itu gimana maksudnya? Ini mungkin dia dituduh mencuri mungkin ya. Tapi dia nggak mengaku karena dia memang nggak merasa mencuri mungkin. Lah dia ditodong pistol, nggak tahu nih pistol mainan apa pistol beneran kan. Tapi dia mau lapor takut karena orang yang nuduh dia itu banyak dari anggota polisi. Ya kalau memang dia tidak merasa bersalah, kenapa harus takut gitu kan? Kalau memang dia tidak bisa, kan banyak sekarang lembaga-lembaga yang menyediakan akan bersedia melakukan pendampingan hukum terhadap kasus-kasus yang seperti itu gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang ini Bang Faisal, apa namanya, akhir-akhir ini di Indonesia itu banyak yang melakukan main hakim sendiri itu. Betul. Ya kan? Banyak sekali. Contohnya dulu itu kan pernah kejadian itu, orang yang sampai dibakar itu ya kan? Gara-gara dituduh mencuri amplifier kalau nggak salah. Iya, yang di masjid itu di kan? Di masjid itu. Musola. Di musola ya, Bang. Dan ternyata itu tidak bersalah. Tidak toh, bersalah. Ternyata. Nah, itulah orang, apa namanya, orang kita ini gitu, Indonesia ini. Makanya hukum itu kan mengatakan seperti yang kemarin sempat kita bahas gitu, bahwa kemudian kita itu tidak boleh melakukan eigenrichting itu. Kita tidak boleh melakukan hakim sendiri itu, karena undang-undang sudah memfasilitasi sedemikian rupa, tinggal bagaimana kita itu akan melaksanakan undang-undang itu. Kalau kemudian kedapatan maling atau mencurigai orang asal dengan catatan ada bukti gitu, ya laporkan gitu. Nah kalau kemudian orang yang dituduh itu juga merasa dirinya benar, tidak mencuri, tidak melakukan kesalahan apapun, ya laporkan juga. Tentu juga orang-orang ini juga akan diproses. Siapapun ya toh, siapapun itu kan dikatakan polisi ya toh. Nah mau polisi, mau apar, mau siapapun ya kan, hukum itu ada azas yang mengatakan equality before the law, equality ya toh, persamaan di dalam mata hukum gitu ya kan, pasti akan diproses. Tapi ya catatannya ya harus dilaporkan gitu. Kan nggak bisa kalau cuma ngomong apa namanya, saya dipukuli, saya ditodong ya kan. Nah, kalau tidak dilaporkan bagaimana bisa membuktikan adanya tindakan itu? Memang gitu. Harus semua itu kalau kita dituduh memang harus punya bukti. Harus punya bukti. Jangan sampai kita merasa teraniaya dan merasa kecil karena musuh kita ini lebih besar dari kita. Benar. Karena kita memang sudah dilindungi oleh hak-hak asasi manusia. Benar. Pertanyaan yang ketiga ini, Bang. Mau nanya, Pak, bagaimana dengan surat somasi yang tidak sesuai dengan tindakan saya? Terima kasih. Surat somasi yang tidak sesuai dengan tindakan saya. Jadi dia artinya dia disomasi, tapi isi somasi itu mungkin tidak sesuai dengan tindakan dia. Oh, gitu. Ya gampang. Gitu. Ya tinggal dibantah. Karena kan sesungguhnya kan somasi itu adalah teguran. Ya, atau upaya klarifikasi gitu, terhadap kejadian yang disangkakan gitu ya kan. Kalau memang tidak sesuai dengan kejadian faktanya gitu ya tinggal dijawab dalam somasi juga, selesai gitu. Dan itu pun tidak harus diperlukan seorang advokat untuk membalas somasi itu, karena memang undang-undang tidak mengharuskan atau mewajibkan bahwa pembuatan somasi itu harus dilakukan oleh advokat gitu. Ya siapapun kita bisa membalas itu. Somasi memang kan tidak hanya di dunia hukum kan, tidak di dunia perbankan, tidak hanya dunia hukum. Mungkin di dunia apa leasing kan juga banyak juga. Cuman asumsi kita selama ini bahwa kemudian somasi itu hanya berkaitan dengan persoalan hukum, padahal ya enggak gitu. Itu cuma pengistilahan saja gitu. Kalau kita artikan yaitu tadi, somasi itu adalah bentuk teguran. Gitu. Bahkan juga bisa ada yang mengatakan somasi itu adalah sifatnya undangan gitu, atau upaya klarifikasi gitu. Artinya itu tidak hanya dikenal di dunia hukum. Gitu. Tinggal dibalas sesuai dengan faktanya, kalau memang itu tidak sesuai dengan tinggal bantah poin-poin dari somasi itu tinggal kan? Dibantah aja kan gitu. Selesai perkara. Pertanyaan selanjutnya nih, Bang.
Kalau kita dirugikan tapi nominalnya kecil, misal 200 ribu. Mau nagih tapi ribut terus, nggak ketemu. Apa mesti pakai perangkat hukum atau lapor? Ini jadi utang apa gimana ini, Pak? Iya, utang. Misalnya saya mengutangi orang 200 ribu. Nah, ini orang ini saya tagih-tagih ribut terus, nggak mengembalikan uangnya itu. Nah, dia tanya apakah bisa pakai perangkat hukum atau lapor? Lapor. Kalau utang piutang nggak bisa tentu. Untuk menggunakan upaya apa namanya hukum pidana yang sifatnya pidana tentu tidak bisa kalau itu peristiwanya utang piutang. Yang hanya dimungkinkan dilakukan penyelesaian secara hukum itu ya perdata itu. Nah, persoalannya seberapa besar uangnya kan gitu toh? Ini kan 200 kan 200 ribu. Iya. Gitu. Tapi kalau kita berbicara hukum secara real, saklek gitu ya tentu bisa gitu bisa. Ya kan? Karena apa? Pasal 1365 di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu kan barang siapa yang merasa dirugikan, ya toh? Artinya kalau dia merasa dirugikan walaupun nominal 100 ribu, 200 ribu, 500 bahkan 500 perak pun ya boleh melakukan atau mengajukan gugatan gitu. Cuman kan pertimbangannya sekarang gini, Bang Faisal, apakah setiap persoalan itu harus diselesaikan di wilayah hukum, jalur litigasi, di litigasi, kan tidak juga. Tidak. Tentu kan kita harus mempertimbangkan seberapa banyak kerugian yang kita alami, kan gitu toh. Kalau kemudian yang kita alami kerugian itu cuma 200 ribu, kata saya tidak mengatakan 200 ribu itu kecil, tidak, ya kan, karena ini akan debatable nanti. Ada orang yang mengatakan bahwa 200 ribu itu banyak, gitu toh. Ada juga yang mengatakan bahwa 200 ribu itu kecil, kecil. Itu relatif sifatnya. Cuman saran saya kalau bisa itu harus diselesaikan secara kekeluargaan. Karena mengingat untuk mengajukan gugatan itu tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan, ya toh harus menguras waktu, biaya dan pikiran. Kalau dia tidak bisa tentu dia harus menyewa pengacara. Nah, untuk nyewa pengacara berapa? sudah habis lebih dari nah, kalau utang-piutangnya. Misalkan katakanlah ya kan, nyewa pengacara 10 juta, ya toh. Berarti dia harus rugi 10 juta. 10 juta, 200 ribu. 200 ribu dan itu belum tentu menang. Jadi saran saya selesaikan ya toh secara kekeluargaan. Ya mungkin pada waktu itu ribut ya kita enggak tahu cara nagihnya gimana ya toh. Kalau cara nagihnya bentak-bentak juga ya mungkin orang yang punya utang juga sepaneng kan gitu. Kita enggak tahu. Tapi yang jelas Bang Faisal, tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui jalur hukum. Itu intinya. Semuanya harus dipertimbangkan dengan baik-baik, ya toh, rugi dan untungnya. Kembali lagi memang cita-cita hukum sendiri selain keadilan juga kemanfaatan. Kemanfaatan. Gitu. Jika cuma 200 ribu tapi dia sewa pengacara 10 juta, bukan manfaat berarti. Bukan manfaat. Malah merugi, merugi. Malah bangkrut nanti kan gitu toh. Iya. Sedikit seru memang. Seru juga. Iya, seru memang. Tapi ya persoalan. Gitu. Dan harus diselesaikan. Iya, harus diselesaikan. Nah.